Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channel Hidayatul Fikri, channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mang Dayat nak ajak dulu-dulu untuk nyingok keadaan tol Palembang Kayu Agung, di mana hari ini tanggal 1 April hari pertama dibukanya. Jadi kita nyoba cak mano kondisinya. Peh, melok Mang Dayat jalan-jalan. Sebelum kita mulai, jangan lupa Mang Dayat pesen, kalau kamu nak metu-metu, jangan lupa pakai masker. Karena apa? Jangan nganggep remeh. Dengan kita bermasker, kita melindungi wong di sekitar, dan wong di sekitar yang pakai masker itu melindungi kita. Jadi yuk metu-metu pakai masker. Petanglah petang menyilap lampu, ambek ko setan di pucuk. Setelah lama nunggu, alhamdulillah akhirnya dibuka juga. 4 tahun digawe ke sejak tahun 2016 bulan Agustus, di mana kabarnya 90% lahan yang dibangun itu tanah rawa-rawa yang labil, makonyo lamo. Tapi alhamdulillah sekarang lah dibuka. Berkat adanya tol ini, jarak tempuh Palembang ke Kayu Agung atau sebaliknya itu cuma sekitar 15-20 menit baik. Yang selama ini bisa 2 jam. Bahkan pas macet, Mang Dayat pernah ngalami sampai 3 jam. Ruas tol ini sepanjang 29,39 km. Dan ini memang kate rest areanya. Karena rest area itu memang dibangun kalau panjangnya sampai 50 km. Di hari pertama bukanya tol ini, Mang Dayat penasaran. Karena itu, Mang Dayat jajal dulu. Jalan dari Palembang ke Kayu Agung. Terus balik lagi. Memang tidak terasa cak keluar kota. Laju cak perasaan di sini-sinilah. Parah nian. Nah, dulu-dulu ya. Dengan dibukanya tol ini, kamu sabar-sabar, jangan nak mudik-mudik dulu. Ini lagi musim corona, masih mendep-mendeplah di rumah. Sengaja Mang Dayat keluar cuman untuk nak ngelapo ke keadaan tol Palembang Kayu Agung ini. Di video ini Mang Dayat sudah rekam dari pertama kali masuk tol sampai keluar tol. Kaget mudik-mudiknya ya. Mantep-manteplah di rumah sampai urusan corona ini selesai. Di akhir kata, sampai di sini dulu Mang Dayat ngajak jalan-jalannya. Terima kasih sudah nonton. Ada salah-salah kata Mang Dayat minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.